Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada DPW PKS Kalsel yang sangat antusias dalam pelaksanaan lomba ini, dan juga tidak luput beribu-ribu terima kasih kepada fraksi PKS DPR RI yang sudah mengadakan lomba baca kitab kuning ini, yang mana dengan ini menjadi salah satu pemicu semangat santri-santri yang ada di Indonesia dalam memahami kitab kuning, khususnya kitab Fathul Mu'in. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada guru-guru ulum, orang tua, keluarga, dan teman-teman atas doa dan dukungannya, dan juga umumnya kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Jazakumullah khairul jaza. Semoga kedepannya makin maju, meriah, dan sukses dunia akhirat.